Sound of text adalah layanan di mana kamu bisa membuat teks menjadi suara dengan format MP3. Jika ingin mengganti nada dering WhatsApp menjadi suara yang dikustom, maka Sound of text bisa jadi solusinya. Pada saat ini, Sound of text yang paling viral adalah suara pria yang berkarakter. Biasanya Sound of text pria ini mirip dengan suara Google yang kaku, datar, dan memiliki ciri khas robot. Namun, suara itulah yang menambah kesan unik dalam sound of text buatan sendiri. Ada dua rekomendasi situs yang bisa membuat sound of text pria. 1. Free TTS. Ketik F -R di browser. Ketik teks yang diinginkan di kolom yang tersedia. Jumlah teks tidak melebihi 5000 karakter. Pada menu Languages, pilih Indonesian. Pada menu Voices, pilih yang ID Standard B atau ID Standard C. Jika tidak ingin suara pria dengan aksen Indonesia, bisa pilih English pada menu Languages. Jika sudah memilih English, maka selanjutnya di menu Voices, bisa pilih Brian garis bawah Mel, NGB Standard A, NGB Standard B, atau NGB Standard D. Kemudian klik Convert to MP3 atau langsung download MP3 untuk menyimpan di HP. 2. Video. Ketik video di browser. Pada hasil pencarian Google, Pilih free text to speech software. Kamu bisa menulis teks yang kamu inginkan maksimal 2000 karakter. Pada bagian voice, pilih suara bahasa Indonesia atau English. Lalu pilih kode Jack Bailey. Di situs ini juga bisa mengatur kecepatan berbicara dari sound of text. Jika sudah selesai menulis, klik preview untuk mendengarkan hasil suara yang telah dikonversi. Klik download MP3 untuk menyimpan hasilnya.